Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nasta'dihi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَمِعَهُ وَنَصَرَهُ وَوَلَهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ وَالصَّعْبَ إِذَا شِئْتَ السَّهْلَ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayah, dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar, Syurga dan Neraka, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita nak menyambung tajuk yang telah pun kita jelaskan sikit pada kuliah subuh yang lepas pada hari Ahad lepas, iaitu jumlah yang berdosa dan masuk neraka. Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pernah ditanya, apakah yang telah dilakukan oleh ahli neraka itu dan apa yang pernah diperbuat oleh ahli syurga? Beliau menjawab, yang telah dilakukan oleh ahli neraka adalah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Ini telah kita jelaskan berkenaan dengan syirik dari sudut bahaya syirik. Kita dah sebut dah pada kuliah lepas. Cuma di sana ada pembahagian syirik lah. Ada dua bahagian syirik. Yang pertama, syirkul akbar, syirik yang besar, ataupun syirkul jali,
syirik yang jelas terang. Dan satu lagi asyirkul asghar, syirik yang kecil, ataupun asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita nak lihat apa perbezaan antara syirik al-akbar dan syirik al-asghar ya. Sebelum itu kalau kita lihat kepada makna dia kan, makna syirik besar itu Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah telah berkata, syirik besar adalah orang yang mengadakan tandingan bagi Allah. Mana tandingan sekutu bagi Allah, sehingga ia berdoa kepada tandingan tersebut, sekutu tersebut, sebagaimana ia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ia takut, harap dan cinta kepadanya sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ia mempersembahkan kepadanya satu bentuk ibadah. Itu yang dikatakan syirk al-akbar yang besar. Maknanya dia memohon sesuatu kepada Tuhan selain daripada Allah. Dia berharap, dia takut, dia bergantung, dia menyerah diri, dia beribadah kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makna syirik kecil, Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah taala berkata, syirik kecil adalah semua bentuk perkataan maupun perbuatan yang boleh membawa kepada syirik besar kelak, seperti ghulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan makhluk yang tidak sampai beribadah kepadanya, bersumpah dengan nama selain Allah yang ringan dan yang semisal, yaitu dia melakukan ibadah dengan tujuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kita faham mungkin apa perbezaan antara syirik besar dan kecil. Pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam dan berlaku dan berlaku pada hukum-hukum kepada orang yang murtad daripada Islam. Hukum kepada murtad ni maknanya diminta untuk bertaubat, bila dia enggan dikenakan hukuman bunuh. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya daripada Islam dan tidaklah tidak melakukan kepada hukum-hukum kepada orang yang murtad daripada Islam. Maknanya syirik besar bawa kepada murtad, kecil. Yang kedua, pelaku syirik besar tidak akan mendapat keampunan Allah jika ia mati sebelum bertaubat. Maksudnya dia akan selama-lamanya di dalam neraka, tidak akan diberikan pengampunan seandainya dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal. Adapun pelaku syirik kecil terdapat perbezaan pendapat para ulama dan terusan ini. Pendapat pertama, pelaku syirik kecil di bawah kehendak Allah, taklah apakah diampun ataupun tidak. Maksudnya itu terserah kepada Allah. Allah ampun pun boleh, tak ampun pun boleh. Adapun pendapat yang kedua, pelaku syirik kecil tidak diampuni berdasarkan dalil yang sama, maknanya dia tidak diampuni oleh Allah. Dia macam syirik besar, tapi hanya dosa yang berkait dengan syirik kecil itu Allah tak beri pengampunan. Dan diambil pendapat tadi, maknanya boleh diberikan pengampunan. Jadi itu dia. Ada dua yang itu. Yang ketiga,
Syirik besar menghapuskan semua amalan pelakunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah daripada mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Soal an'am yang 88. Maknanya orang yang melakukan perbuatan syirik besar, segala amal soleh yang dia pernah lakukan selama ini terhapus, jadi kosong. Dan seandainya dia bertaubat sekalipun, amal solehnya tidak akan dipulangkan semula kepada dia. Tak boleh habis, hancur pun. Boleh. Dan juga firman Ta'ala, la'in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu mempersekutukan Allah, nescaya akan terhapuslah amalan kamu. Surah Az-Zumar ayat 65. Itu syirik besar. Ada pun syirik kecil, hanya menghapuskan amalan yang menyertai. Maknanya bila dia solat, dia ada riya menunjuk kepada orang di solat, maka solat itu tak diterima, terhapuslah tersebut. Itu maksudnya, bukan kata segala amal sebelum ini terhapus tak. Itu syirik besar. Syirik kecil hanya berkait dengan amalan yang ia lakukan ketika itu, yang ada rasa riya menunjuk ke orang lain. Jaga kalau ada rasa kan, payah kan. Kalau kita umpamanya orang-orang besar yang dikeliling oleh wartawan kan, oleh cameraman dan sebagainya kan, dia melakukan amal lalu dia ada rasa nak menunjuk kepada orang lain, musnah amal lain kan. Itu bimbang kan, bimbang kalau ada lah kan, biasa ada pasal apa, pasal nak orang sokong kan, nanti orang tak sokong pula, nanti orang tak kata lebih baik lah. Nampak dia mesti ada tentuan, dia mesti ada pasal apa, nak jaga kedudukan kan, kekuasa supaya orang tahu dia buat baik. Nampak kan, supaya orang itu orang puji dia baik. Oh, bahaya kan tuan, bahaya kan. Kita ni tak ada apa-apa, kita nak tunjuk apa, kita bukan berkepentingan kan, kita tak ada apa-apa kepentingan tu tuan. Alhamdulillah kan, kita salat ke, kita buat apa pun, orang bukan nak ambil gambar gitu, nak video apa benda kan, tak ada. Tapi orang yang besar kan, ataupun umpamanya yalah, selebriti dia buat sesuatu itu, kebaikan yang dibuat dipertontonkan. Kalau dia ada niat untuk dipertontonkan, untuk ditunjukkan, habis. Tapi kalau dia tidak ada niat, alhamdulillah. Tapi susah, tak ada itu susah tuan, payah susah tuan, keadaan sekarang ini. Dan sebab apa? Sebab nak pengaruh, nak apa? Nak apa itu? Dia punya pengikut-pengikut dia kan? Followers dia kan? Dia tak ada kan? Dia nak tunjuk kat pengikut-pengikut dia. Dia nak tunjuk kepada rakyat dia baik, dia buat baik kan, dia bagi derma sumbangan, padahal bukan duit dia pun, duit negara kan, ya. Hak yang dia istiharkan sekian-sekian jumlah peruntukan kepada banjir sekian, itu bukan duit dia, itu duit orang ramai, duit rakyat. Kita nak nak apa, nak nak pelik atau heran kan.
Dia orang ramai, dia rakyat, dia negara, bukan dia. Itu kan, kalau dia sendiri itu, itu pun susah. Kalau dia sendiri itu, kalau sekiranya dia bagi ketentuan dengan tujuan supaya dia dipuji, dia dipilih lagi, habis tak ada apa, tuan-tuan. Berdosa besar yang nampak ya, amalan tu nampak yang baik, tapi hakikat dari sisi Allah tak ada penilai, bahkan dosa besar lagi dibuat. Ya tuan-tuan, bahaya tak bahaya? Bahaya. Sebab ini berkait dengan hati kita. Kalau hati kita ni bukanlah kita ni baik sangat pun, kan? Bahkan kalau kita duduk di tempat itu pun tuan-tuan, katalah kita di tempat itu pun belum tahu lagi, kita sendiri pun belum tahu lagi boleh tak. Kita tak ada tujuan, tak ada niat supaya orang tengok apa yang kita buat, supaya orang puji kita, orang pilih kita, kan, orang ikut kita. Ini dia tuan-tuan. Jaga kan satu benda yang yang remeh kan. Baik, kemudian yang keempat, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kan sebagai firman Allah Ta'ala, innahu ma yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surah Al-Maidah ayat 72. Tuan, ini jelas. Orang yang syirik ni diharamkan bagi dia syurga, tempatnya adalah neraka, dan dia tidak akan diberikan apa-apa pertolongan oleh Allah ketika itu. Memekiklah, melolonglah, minta tolong, tidak diberikan pertolongan. Sedangkan si kecil tidak sampai kekal pelakunya di dalam neraka. Kalaupun dia masuk neraka, dia tak kekal. Itu beza antara orang yang melakukan perbuatan syirik kecil dan syirik besar. Baik. Okey, itu yang pertama kita dah sebut dua. Kita nak sama lagi. Itu mengingkari atau mendustakan utusan Allah, mendustakan rasul-rasul di kalangan mereka yang ingkar, tak percaya, tak beriman dengan rasul-rasul yang diutuskan Allah, dan bahkan dituduh Rasulullah sebagai orang gila, ahli sihir, pendusta, pemecah belah masyarakat, kan, macam-macam dituduh Rasulullah. Dikatakan dia bukan rasul. Ha, tapi bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, mereka tidak mengindahkan. Maknanya kitab Al-Quran adalah merupakan mukjizat, dan ia bukti kerasulan. Itu mukjizat yang Allah beri kepada rasul-rasul itu untuk apa? Untuk membuktikan ia seorang rasul. Rasul ini ada mukjizat, perkara yang mencari adat, yang tak boleh dilakukan oleh orang lain. Itu pun dengan itu pun orang tak percaya juga, kan? Tak percaya lagi. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi itu bukan Nabi yang garang, bukan Nabi yang tulis. Dia pun buta huruf. Nak tulis apa? Nak garang apa? Kan? Kemudian dia tak percaya juga. Dia tuduh juga Nabi. Dialah yang mengarang Quran. Perkara Nabi buta huruf itu pun orang tuduh. Dia kata dia lah yang mereka Quran.
ayam. Okay, orang jahil itu tuan, dia bila mana tolak kebenaran, dia tak pilihlah, dia kira cakap apa pun walaupun tak masuk akal. Kemudian Allah cakap, tak percaya, okay, tak apa. Allah kata apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati wa quduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin. Allah kata, dan sekiranya kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila datangkan satu surah seperti satu surah Allah cabar untuk kalau tak percaya ia Al-Quran, ia wahyu daripada Allah, dia bukan Nabi. Sila buat, kalau boleh buat. Kalau dia boleh Nabi, maka kata orang lain pun boleh buat apa yang Nabi buat. Satu surah yang Allah minta, yang paling pendek surah Al-Kawthar, 3 ayat seperti itu pun mereka tak dapat lakukan. Dan Allah kata beri dan minta tolonglah, bukan kata setakat itu, buat sendiri-sendiri bukan, minta tolonglah dengan rakan-rakan kamu selain Allah. Minta tolong kepada ahli bahasa, bukan tak ramai masa ni, ahli bahasa, ahli bujangga Arab, sastrawan Arab kan, yang erti bahasa untuk mengarang ni kan, bukan mereka tak erti, tak boleh buat kan. Kalau sekiranya dia biasa saja, tapi dia tak boleh, mujizat melemahkan manusia buat sepertinya, tak boleh. Kira bujangga Arab, sastrawan Arab, ahli bahasa, tak boleh buat seperti Al-Quran, satu surah seperti Al-Quran. Sekiranya kamu golongan yang benar, kemudian Allah kata, maka sekiranya kamu tak dapat melakukannya dan tidak akan dapat melakukan selama-lamanya, takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang sediakan oleh orang-orang yang ingkar kan? Baik. Okey, kemudian hasad, ini merupakan penyakit yang bahaya yang dikaitkan dengan dosa hati. Hasad ni dosa hati. Dosa ni tentu dia berlaku dengan 3 sebab. Satu, sebab perbuatan zahirin, tangan, kaki kan. Kemudian yang kedua, lisan ni, perkataan. Yang ketiga, hati. Hati ni makna penyakit yang berkaitan dengan dosa ni, penyakit hasad, ria, sombong, bakhil, sum'ah, ujub, itu semua itu. Kemudian lagi apa? Pengecu, itu semua. Dan itu semua adalah penyakit hati, iaitu yang berkait dengan dosa. Hasad itu tuan merupakan dosa yang pertama yang berlaku di langit, dosa yang pertama yang berlaku di dunia. Hasad ni tuan-tuan iblis, hasad kepada Nabi Adam dan juga Hawa.
yang tak senang bila mana dia telah dikeluarkan daripada syurga dan anda dimasukkan ke dalam syurga. Anda dimasukkan ke dalam syurga bersama Hawa, kan? Waqulna ya Adam sukun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, masuklah kamu ke dalam syurga dan Hawa isteri kamu, makanlah kamu berdua apa yang kamu nak makan dan janganlah kamu berdua menghampiri pohon ini, kelak kamu berdua tergolong di kalangan golongan yang saleh. Jadi Adam Hawa ini memang dalam syurga. Iblis dia cari jalan macam mana keluarkan Adam di syurga. Dia punya tipu helak ni tuan-tuan. Dia kata dekat Adam dan Hawa, makan buah ni kekal kamu syurga. Kan tu dia beri buah khuldi. Itu nama yang syaitan beri tu tuan. Itu buah tu tak ada nama ni. Tak ada nama buah tu. Allah kata hadis syajarah, pohon ini tak ada nama pada pohon itu. Tapi syaitan menamakan pohon itu pohon khuldi. Maknanya kekal, makan buah itu kekal. Adam Hawa ini kan seronok untuk syurga, takut keluar daripada syurga, nak kekal makan lah. Makan-makan rupanya tak kekal, terkeluar dari syurga rupanya. Itu dia tipu helak iblis. Pasal apa? Hasad dengki dekat Adam. Tak boleh tengok Adam duduk senang dalam syurga. Hasad iblis. Sama juga dengan hasad itu berlaku di muka bumi. Dosa pertama yang berlaku di atas itu juga dosa hasad. Hasad ini kopil kepada Habib. Bila mana diputuskan Habib yang akan mengahwini ini saudari kembar kepada Qabil yang cantik itu, sedangkan Qabil dia kena kahwin dengan saudari kembar kepada Habil yang kurang cantik, dia tak boleh Habil kahwin dengan saudari kembar yang cantik itu, maka dibunuh. Sebab hasad, hasad itu tuan adalah suatu penyakit yang mahir, sangat mahir. Dia boleh menyebabkan orang yang kita hasad itu kita akan fitnah dia. Nampak? Dia akan membuahkan dosa yang lain. Fitnah, kita akan memburuk-burukkan dia. Kita akan ada sebenci dekat dia. Kita akan, mungkin kalau kita tak dapat buat secara kasar, kita akan buat secara halus. Sihir dia, pinjam untuk umum, untuk sihir dia tak boleh tengok dia senang. Nak dia mati. Ya, tuan-tuan. Hoi, ayah. Tuan-tuan tu saya, minggu lepas, seorang ni dia start meniaga tuan-tuan daripada tepi jalan. Gerai tepi jalan ataupun dibuka nasi lemak, nasi lemak tepi jalan gitu. Start dengan itu sampailah dia dapat buka gerai, buka kedai, sewa tanah, modal buka kedai dengan restoran kan 300 ribu. Dia punya restoran tu memang besar, buat 2 tingkat kan. Dia sendiri-sendiri, maknanya dia macam mira sebuah restoran yang berasingat kan, dia tak campur dengan lain. Sampai dia kaya lah, kaya. Dia jadi kaya lah. Cerita-cerita cerita ni lah.
tingkat-tingkat sampai tahap diberik buat masalah besar itu. Pada peringkat awal tuan-tuan memang ramai, tapi lepas pada itu orang dah tak berapa kan, semakin kurang. Kemudian orang tak nampak kedai, tak nampak kan dia punya pelanggan-pelanggan yang regular. Lalu tak nampak, telefon tak buka kedai sehari, kedai buka. Tentuan, oh, dia tentuan tokek yang dulu susah. Susah, bila dia susah tentuan, dia tak dipeduli oleh adik-adik dia, mak ayah dia tak peduli. Macam mana? Susah. Betul tak? Bila orang susah, dia tak, orang hina. Betul tak? Orang hina. Bila susah, dia hina. Bila sedang, dia dengki pula. Nampak lah. Ayah kita kan? Bila susah, orang hina kita, orang tak peduli kita. Kan? Siapa nak peduli kita? Siapa nak kisah kita ni? Tapi bila kita senang, orang dengki pula. Adik-adik dengki tuan-tuan. Kan orang lain. Adik-adik dengki. Kan? Boycott pula. Tak nak cakap. Kan? Bila buat kenuri, tak datang jemput ni, tak datang. Anak dia buat kulit, mana dia buat kulit, anak dia kahwin. Kan, patut adik-adik dia marilah. Sepampak sepupu dia kan, anak saudara tu. Dengan mak dia pun tak mari. Ayah dia mari, sakit. Naik bas, lepas tu malam tu balik. Main pagi tu, malam tu balik. Tengok, oh. Sampai menuduskan adik-adik silaturahim. Tak ada. Ini putus silaturahim. Bila kita senang tuan-tuan, orang hasad kita. Bila kita susah, orang tak peduli. Ya, manusia di tuan-tuan macam tu kan. Ini perasaan hasad ni memang satu perasaan cukup-cukup bahaya. Kan, satunya tuan-tuan, boleh jadi apa lagi? Kena penyakit air. Bila kita orang kagum kita, kan, orang kagum yang sebab kita kaya. Kagum dengan sebab kita ini ada jawatan. Kagum dengan sebab kita memenangi anugerah-anugerah. Kan? Ataupun kita berjaya lah. Misalkan orang hasad, kita boleh kena penyakit air. Penyakit air itu penyakit yang lebih kurang orang macam orang kena sihir. Kan? Dia tak ketahui. Dan boleh jadi down, tak semangat, malang, kan, sakit, tak boleh tidur, kan. Macam-macam apa? Ini dikatakan penyakit air dia sebab pandangan mata orang yang kagum di kita, kemudian dia ada hasad pada kita. Ini penyakit yang unik. Itu sebab kita nak kena minta perlindungan pada Allah hantar kita baca surah Al-Falaq. Kan, kita minta tahu Allah kata wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang hasad bila dia hasad. Kita tak nak kita hasad ke orang dan orang hasad kita tu, dua-dua kita tak. Dan itu sebab kita bila kita tengok orang ada lebih tu, kita tengok orang, kita kena tengok orang di bawah. Kita fikir kita tengok orang di atas, kita rasa tak cukup. Tapi bila kita tampak dunia ni tuan, tengok orang di bawah kita, mana kita lebih berkurang. Tapi bila kita tengok orang di atas, kita rasa kurang banyak pula kita ni. Kita lebih hasad orang tu. Ya, tapi lambat akhirat, kita lihat orang yang lebih. Tu saya lihat orang bawah kita. Kan? Dia sebagai jemaah muda, aku sebagai jemaah muda. Okey pula. Jangan tengok lagi tu. Kita kena tengok dulu orang yang atas kita. Yang lebih amalan kita. Tu gambar akhirat, tengok orang yang lebih kita.
Tapi bila pak dunia tengok orang yang lebih bawah dari kita, supaya tidak ada hasad kepada orang. Dan itu sebab konteks hasad tak boleh. Pasal bila kita hasad ni tuan, bila kita hasad makna apa? Kita telah mempertikaikan pemberian Allah kepada kita. Itu dalam Al-Quran sebuah Allah menyatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membahagi-bahagi penghidupan untuk mereka dalam kehidupan dunia. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Tuan-tuan, Allah lah yang memberi. Itu dia. Jadi maka kata Hatim Al-Asyaf radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat orang-orang yang saling hasad, maka aku pun merenungi firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang Allah kata, kamilah yang membahagi-bahagi penghidupan untuk mereka dalam kehidupan dunia. Maka aku pun meninggalkan hasad, kerana hasad adalah bentuk protes terhadap pembahagian Allah. Kalau kita hasad ke orang yang lebih daripada kita, maknanya kita protes Allah. Sebab Allah yang bagi dia apa yang dia dapat tu, kita tak senang. Apa makna? Kita protes Allah sebenarnya. Jangan hasad. Orang lebih ke apa ke, itu Allah yang beri pada dia. Kita pun ada lebih juga tuan. Kan bukanlah kita tak ada apa langsung nikmat Allah bagi kita. Bukan, cuma manusia ada lebih, ada kurang. Kita taklah kurang sangat, kita taklah lebih sangat. Kan kita mungkin di tengah-tengah. Kan, jadi kita tengok orang lebih, kita pun hasad tak boleh. Kita hasad kenapa? Kita protes Allah yang beri kepada dia ini. Sebenarnya, kamilah yang membagi-bagikan penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia itu. Sebab tak boleh kita hasad. Tak payah. Kan? Sebab hasad satunya dosa besar dan dia boleh membuahkan dosa-dosa yang lain. Dan juga dia menyebabkan hati kita ini sentiasa gelisah, resah bila orang lebih pada kita ni. Tak boleh ada orang macam tu. Mana hasad, mana dia nak apa yang ada pada orang itu hilang, itu hasad. Ini kita tak boleh. Jadi kita kena syukur dengan apa yang ada pada kita. Dan kita tak nak hasad orang pun kita nak. Kita nak orang hasad kita pun kita nak. Kan? Hasad kita pun boleh. Kan orang hasad kita pun kita tak nak. Itulah yang kita nak kena minta perlindungan melalui surah Al-Falaq. Jadi insyaAllah kita sambung lagi. Ada lagi beberapa dosa yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka wanian dan wilah. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruni wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.